Ya, ya. Ini pertanyaan boleh tayang, boleh enggak ya? Iya, iya. Pernah megang artis enggak? Dan yang keluarganya baik-baik aja. Ya! Di App Store dan Play Store, yeah. Semuanya gratis. Netverse, Primetime, all the time. Masih ada yang lo tutupin? Tentang perasaan gue ke lo. Gita, lihat gue. Cinta memang kadang sulit diungkapkan. Terlebih lagi, rasa sayang yang berubah menjadi cinta ke sahabat. Apakah persahabatan ini akan tetap kuat karena adanya cinta yang lebih. Mas Surya, ya. Nah ini bintang tamu kali ini jujur aku pengen banget ngulik nih. Apa nih? Aku tuh cuma dengar dari teman-teman. Kenapa tuh? Jadi ini adalah ahli urat. Ah? Dia bisa meluruskan sendi-sendi. Nayoan? Sandi Nayoan. Oh, sorry. Oke. Jadi dia. Jadi ini kita sebut saja namanya Olive ya. Namanya kita rahasiakan. Namanya kita rahasiakan. Karena nama aslinya adalah Himawan. Gak mungkin dong. Ini kita rahasiakan bintang tamu kita ini namanya Olive. Ya. Yang udah menjalani profesi sebagai terapis pijat kurang lebih 2 tahun. Ya. Ini kita panggil aja. Ini dia Olive. Olive, sehat ya, Olive? Sehat. Sehat okay. Ya, Olive. Kamu mulai berprofesi sebagai terapis ini berarti di 2021? Iya, 2021. Sebelumnya? Sebelumnya. Kerjaan kamu? Masih sama sih sebenarnya kayak cewek-cewek. Oh, nemenin tamu? Iya. Oh, gitu. Iya. Ya, kayak nemenin main puzzle gitulah ya. Iya. Merakit Lego. Oh, bro. Iya, merakit Lego. Kadang-kadang wall climbing, semangat. Benar. Ngerakit drum gitu-gitu ya. Iya. Masang telur ini, papan telur di studio band. Gak usah diterusin. Gak usah diterusin ya berarti ya. Iya. Oke, kenapa akhirnya jadi jatuh ke... Gue jadi terapis aja gitu. Karena keadaan atau karena emang... Pertama sih karena keadaan juga. Oke. Terus? Terus juga mungkin karena circle aku begitu. Karena ajakan temen juga. Oh, ajakan temen. Oke. Jadi akhirnya ya udahlah. Iya. Kamu ada experience, sorry, jadi terapis pijat kan berarti harus tahu teknik memijitnya. Ya, mungkin itu harus. Ada urutan-urutannya. Bener, gak bisa salah urat kan. Iya. Itu maksudnya. Hah? Ya maksudnya, maksudnya kalau misalnya habis mijit sama Olive malah jadi salah urat kan gitu. Maksudnya, bentar. Maksudnya gimana? Orang belum, tadinya gak salah urat. Iya. Dia pijat sama Olive. Jadi salah urat. Dia oke, kan sepaham habis itu. Paham kan, maksud aku gitu. Berarti itu ada pendidikannya juga, maksudnya ada trainingnya juga untuk kayak gitu? Kalau itu sih ya aku diajak kayak cuman kayak ngeliatin dulu nih cara pijat begini. Akhirnya, oh ada trainernya? Iya, akhirnya aku juga bisa sendiri sih, otodidak. Oh, gitu. Oh akhirnya otodidak. Tapi Lip, ini maaf pertanyaannya mungkin agak sedikit nggak menjurus. Apa-apa. Nggak apa-apa jurus, ya? Jurus, jurang juga apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak. Kamu itu ngecat rambutnya salon apa sendiri? Hey! Kayak pengen tahu aja. Sendiri, ada yang ke salon. Sendiri. Oh sendiri. Nggak, kan ada istilahnya sekarang. Coba di Rudy deh, bagus. Rudy mana? Sipit dong. Adi Suarno dong, aneh-aneh aja lu. Rudy mana? Ada Pak Jarwo-nya ya, berarti. Iya, nggak. Maksudnya kan ada istilahnya apa, kamu apa, pijat plus-plus tuh gitu ya. Maksudnya secara... Tamu tuh gimana ya, minta gitunya, gimana ya Lip ya? Kalau itu kan
dia datang ke tempat itu sebenarnya sih harusnya udah tahu ya. Oke, okay, memang tempatnya. Iya, memang tempatnya. Oh. Berarti SOP-nya. Ada refleksi. Apa? SOP-nya, Pak. Ah, ada SOP-nya. Iya. SOP-nya itu gimana ya? Ditanya aja Pak, enggak apa-apa. Iya. Urut maksudnya urutannya ketika ada customer masuk, oke, dia akan dipijit selama ada period waktu tertentu kan? Iya, iya. Satu jam gitu. Terus by the end, ya, itu memang udah auto atau ada proses negosiasi lagi? Ada proses negosiasi lagi biasanya, iya. Untuk servis selanjutnya. Iya, servis. Kayak misalkan mau pijat jari, kan itu enggak termasuk kan? Iya, sini doang. Iya, kayak telunjuk doang misalnya. Iya, mau dikretekin apa enggak gitu. Iya, gitu. Enggak. Gini Mas Inlip, kadang-kadang ini yang aku tidak ada di bayangan. Menegonya itu orang tuh kayak apa? Apakah speaknya gimana? Iya, apa oh, iya. Straight atau udah kayak malu-malu kayak, "Mbak, ini gitu." Ketemu juga yang kayak gitu-gitu? Iya, banyak yang ketemu kayak gitu. Kadang juga ada juga yang misalkan customer itu minta temenin ngobrol di luar, kayak gitu. Oh, berarti keluar dari tempat pijatnya itu bisa, boleh? Iya, bisa. Oh, berarti bisa di situ, bisa juga. Oh, berarti di ada tempat. Kemungkinan juga kamu ke tempat orang? Mm-hmm. Kadang juga aku dapat panggilan gitu. Oh iya? Yeah. Iya. Yeah. Online jatuhnya. Iya, online. Iya. Dari tempatnya juga ada servisnya. Home service lah. Oh gitu. Berarti sambil nenteng. Yang gak mesti di home sih, kan ada bininya ya? Iya. Maksudnya? Iya. Maksudnya home service nenteng-nenteng vacuum cleaner gitu juga? Bukan. Kan? Terus ngeliatin tungau. Ngeliatin tungau, iya. Berarti kamu udah megang rate kamu sendiri? Atau tergantung customernya? Kalau red sendiri itu jelas sendiri. Iya. Kamu yang menentukan. Per setengah jam ya. Oke. Per setengah jam. Iya. Bisa kayak lebih nggak? Misalnya 2 jam gitu. Bisa lah. Ya capek banget gitu. Misalnya abis bangun pos satpam nih. Aduh, ngapain gitu. Bangun pos satpam? Ngecat hijau nih bang. Capek banget nih. Aku mau 2 jam nih gitu bisa. Nggak apa-apa. Bisa. Seharian juga bisa kok. Seharian juga bisa. Bisa. Oke. Okay. Pernah ketemu yang malu-malu gitu nggak? Yang ini yang dijebak temennya, yang ya, belum pernah, yang takut, yang... Belum sih. Belum pernah? Oke. Okay. Jadi udah, semuanya udah ready to go aja ya, yeah. Mereka udah paham ya. Ada ini gak? Ada ini gak? Kayak pengalaman lucu gitu, ini kayak... Tiba-tiba kayak... Bocah-bocah gitu misalnya, gitu. Yeah. Enggak sih, paling kalau aku sering ketemunya tuh kayak bapak-bapak yang mungkin agak gak enak baunya. Bau. Atau enggak. Iya. Ada bapak-bapak. Iya, ada bapak-bapak bau sawi keinjek gitu. Lih, pada pernah enggak ini bapak-bapak tua banget gitu lu urut gitu, kulitnya lepas-lepas gitu. kulitnya lepas. Aduh. Wah, lepas nih goreng kering. Sampai yang senior-senior juga ada yang iya. Tua-tua. Banyak paling sih. Tua. Berapa? Aku lebih suka ke yang lebih tua sih. Ke yang lebih tua? Iya. Kenapa? Enggak, suka aja sama berondong, kayak lebih berpengalaman aja. Yang lebih tua kayak umur 103 gitu-gitu. Weh, itu orang apa prasasti? Aneh-aneh aja. Iya. Tapi nih kalau untuk, ini mohon maaf, kalau untuk rate pijat udah include? Enggak nih, kita samain dulu deh, iya, include-nya semuanya. Semuanya. Semuanya? Semuanya. Oke, silakan dilanjutkan. Rate-nya bisa berapa itu? Kenapa Pak? Kenapa? Ada yang punya mixa grip gak teman-teman? Saya bingung menentukan. Biasanya aku setengah jam ya 1.700.000. Oke, okay. Berarti memang tergantung kamunya. Iya, paling mami aku ngambil 300. Pernah gak? Gitu. Wah ganteng lagi, gue suka lagi. Udah gratis aja coy! Sering sih. Oh iya? Iya. Emang lo suka gitu? Iya. Pengen iya, aja gitu? Tapi kan memang ada bentuk keprofesionalitasan iya, kan ya? Karena dalam, itu kok bilang bau apa gimana? Itu cara ngatasinnya gimana? Ya gimana lagi dong? Tetap harus. Tetap harus profesional lah ya? Iya. Tapi di belakang diseritain, ih bau banget iya, gitu. Iya bener. Habis itu cuci muka. Cuci muka, iya. Baunya nempel. Iya. Baunya nempel. Oke. Sehari paling banyak berapa? Sehari minimal 3. Minimal? 3. Minimal berarti? Iya. 3. Oke, maksimal yang lo pernah dapat? Maksimal 11 maybe. Iya, 11. 11? Iya. Karena kan aku gak dari satu tempat. Oh.
Jadi aku dapat panggilan dari misalkan klien yang udah pernah ini. Oh gitu. Oh, kalau berarti kalau repeat order mereka ada kan yang emang repeat order ya, ke banyak kamu? Banyak ya ada. Oh, oke. Okay. Berarti emang dia pesennya kalau ke situ dia maunya sama kamu aja. Iya. Atau enggak ya, aku yang disuruh ke rumahnya atau aku disuruh samperin dia di mana gitu. Oh, gitu. Kalau itu ada extra ya, charge-nya lagi? Ada. Itu pernah sendiri dikasih berlebih enggak? Maksudnya dilebih ini banyak banget gitu, karena ya, kayak misalnya dikasih duit sama kayak beras sama minyak. Ya, ya, ya. Pulang-pulang nih. Iya, iya. Sama Lip, bentar dulu Lip ya, jangan kemana-mana dulu. Ini ada papan tulis nggak kepake nih. Dikasih papan tulis. Sama itu bawa aja tuh tenis meja Lip. Tenis meja lagi anjir. Anjir tenis meja. Butterfly lagi gede banget. Ya ada yang sampai pacaran nggak? Enggak sih. Kalau aku nggak mau terikat sama siapapun. Tapi banyak yang ngajak lo pacaran. Enggak juga. Enggak juga. Yang berarti emang karena emang aku dari awal bilang profesional aja. Iya, profesional. Oke, ini pertanyaan dari anak-anak redaksi ya. Iya. Ada wah. Ada yang istilah namanya picking the mango. Picking the mango. Ya. Ngapain lo taplak kesini-sini? Giliran bintang tamu. Dari situ. Oh, ada istilahnya petik mangga dan mandi kucing. Gini deh, kamu menyediakan jasa itu juga? Kalau itu aku suka sama suka sih, maksudnya kalau aku mau dan aku suka gitu. Oh, tergantung. Iya, tergantung orangnya. Enggak mungkin kan kalau misalkan bapak-bapak gitu enggak enak dilihat itu aku enggak. Iya, iya. Enak dilihat. Enggak enak dilihat tuh. Maksudnya ya? Mangganya benyek ya maksudnya. Maksudnya dia jualan. Maksudnya jadi mangganya utuh tapi biji mangganya keluar gitu. Tahu enggak mangga jatuh di jalanan. Aduh. Aduh. Oke, gue masih kebayang bapak-bapak tadi lagi. Berarti kalau kayak gitu, kalau lo suka aja. Iya, kalau gue. Ada yang aneh-aneh nggak mintanya? Karena iya, kan sorry ya, fetish orang tuh beda-beda. Bener. Ada yang kamu pura-pura jadi penjual jangkrik dong. Iya, karena fetish orang kan kita nggak tahu. Fetish orang kan kita yang nggak tahu kan. Gitu. Kamu datang bawa pri gitu. Penjual jangkrik tuh sering pakai celana ponggol tapi 3/4 di sini. ada yang aneh. Ada kayak contohnya misalkan dia udah beli pakaian gitu, pakaian khusus. Oh, gitu. Buat aku pakai nanti kalau saat pijet. Oh gitu. Tapi apa? Baju apa? Yang paling aneh deh, Lip pernah dapat apa? Astronot. Kelinci. Baju apa? Astronot. Astronot gerah banget. Astronot lu kira Armageddon. Nih, misalkan nih aku beliin baju kamu baju kiper Napoli. Ya kan fetish orang enggak ada yang tahu, men. Kan kita enggak tahu. Sama sarung tangan molten kata dia. Sama sarung tangan molten sebelum izin diludahin. Lengket. Biar lengket. Ada yang kayak gitu-gitu? Ada banyak sih, kayak misalnya suruh. Malah pernah ada itu pakai seragam sekolah gitu. Oh iya? Yes, yang mini tapi. Oh, seragam sekolah SD gitu. Mm-hmm. Yang dasinya masih karet gitu ya. Yeah. Bukan dasi yang begini. Yeah, yeah. Dasi karet zaman dulu sih. Iya, yeah, yang kerahnya udah kuning sih. Benar. Yang kelas 6 dasinya udah ngondoy. Udah diikat. Sama mamanya diikat dari atas. Anjir, gua gitu lagi anjir. Iya, emang kita semua gitu kali, Pak. Enggak semua. Orang lain mah kaya, kita doang yang miskin. Iya, bener sih. Oke, ada yang maksa. Nah, ini maksa. Sampai lo keluar, sampai lo kayak, tai nih orang nih, gitu. Iya, gitu. Enggak sih, aku enjoy jalaninnya, santai. Okay. Aku nikmatin aja. Berarti memang menikmati aja, gitu. Iya, menikmati. Iya. Tapi, Lip, terlepas dari itu semua, secara pendapatan semuanya sangat ya. Ya lumayan lah ya. Happy lah ya. Iya, lumayan. Iya. Happy lah. Minimal 3. Itu tiap hari lo masuk? Enggak sih, kadang seminggu 5 hari, 5 kali. Mas, ada jatah liburnya. Iya. Tinggalnya di situ dan juga di tempat. Enggak. Aku ngekos sendiri. Oh, ngekos sendiri. Oke. Iya. Nah, kalau ke kosan biasanya pulangnya malam dong dari iya. Dari tempat itu. Jam berapa biasanya?
Jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3 baru balik? Kadang jam 10 pagi, masuk jam 9. Masuk sore. Oh, masuk sore. Kelas karyawan berarti ya. Gitu. Terus kalau dari kamu ada batasannya gak? Kayak, gue gak mau ini, gitu. Atau ya apapun yang diminta gitu. Gue gak mau ini, gak mau ini. Iya, aku lihat dulu orangnya sih sebenarnya. Oh, lebih okay. Lihat ke orangnya dulu. Kalau misalkan aku serak, aku mau, ya sok aja bangga gitu. Punten AA boleh balik badan, aduh. Iya. Oh, pernah ada yang salah. Emang seobjektif itu ya maksudnya? Iya. Kalau lu suka sama orangnya, kalau... Ya sok aja mangga gitu, dibungkus berapa hari juga apa-apa gitu. Oh iya, baik. Kalau okay. Itu minta karetnya dua nggak biasa? Gitu, yang pedas, iya. Paling aneh deh, permintaan customer paling aneh menurut Olive tuh apa deh? Paling aneh. Yang kayak, ya maksudnya mind blown gitu, mind blowing gitu sama bayangan si Olive nih nggak pernah ada orang begini, kenapa ada ya gitu? Paling mind blowing. Main bowling. Paling kayak itu sih ya, yang agak-agak ditarik-tarik, di kasar ya. Ah. Okay. Dan kalau kayak gitu, kalau lu suka, lu iyain aja? Iya. Karena lu juga menikmati? Karena gue menikmati. Ah, baik. baik. Ditampung jawabannya ya, iya. Oke. Okay. Sekasar apa? Pernah didengkulin gak? aduh. Kayak Maradona waktu dulu. Aduh. Ini pertanyaan boleh tayang, boleh enggak ya? Iya. Pernah megang artis gak? Dan yang keluarganya baik-baik aja. Yeah! Gak usah dijawab. Iya, gak usah dijawab. Baru mau dijawab. Ah iya, boleh. Pernah sih kayak... Stop sampai situ. Udah, stop. Oke. We're good with that answer. Terus jadi cerita-cerita gak sih sama-sama... Ih, tadi gue... Ini loh, si ini loh. Cerita-cerita gak sih sama temen-temen yang lain? Cerita sih. Kadang yang lucu-lucu atau gak. Ya itu sih yang sering kita ceritain tuh paling... Misalkan ketemu customer yang... Ya itu bau badan atau gak enak dilihat atau... Tapi sampai lo cabut dari kamar itu pernah gak? Sampai segitunya lo gak... Gak kuat. Anjir, gue gak kuat lagi nih gitu. Cabut aja gitu. Enggak. Gak pernah? Karena gue udah perjanjian di awal dulu kan. Oh. Yang misalkan gue gak suka. Yang ya. Dia mau dipijit terus kayak buka bajunya terus tiba-tiba laron banyak gitu. Wai. PJU dia. Oke. Oke. Ya. Sip. Apa lagi dong? Jadi penangkaran nih gue. Penasaran. Iya. Urusan orang masing-masing. Oke. Okay. Jadi kalau kayak gitu mereka bayarnya cash? Cash. Langsung. Ada yang ini gak, Lip? Ada yang nawar gak? Nawar kayak pasti misalnya ada. Nawar pasti ada sih. Ya, bukan, Mbak, ada yang cuma 150 iya, nih. Gitu. 20-an lagi semuanya. Dikul-kul gitu. Iya, dapat markirin. Ini, Bang, ntar ya, Kak. Aduh, ini ada lagi nih. Ajam tangan deh. Iya. Ada yang sisanya bayar pakai yang lain. Iya. Enggak sih. Entar itu enggak. Itu. Oh, oke. Karena lu udah segini. Iya, dari kalau lu enggak ada segini ya sudah. Iya. Benar. Dan lu berhak kayak gitu karena lu udah menentukan harga lu sendiri. Iya. Kalau yang minta nambah? Minta nambah? Ya ada. Pasti. Di okein? Oke, kalau selama misalkan gue bisa, gue mampu ya oke. Dua kali, tiga kali. Tiga kali? Bisa? Tiga kali apa? Tiga kali 24 jam. Berarti kan tiga hari. Iya, tiga hari. Ada baiknya kita tutup episode hari ini. Ya, terima kasih banyak. Selamat ketemu lagi di Talkpot. Bye. Dipegang-pegangnya maksudnya dia lagi moto terus mengoreksi pakaian kamu gitu. Iya, katanya aduh ini bajunya salah deh, gini deh gitu-gitu. Oh. Sambil megang-megang kamu berasa modus. Ya berasa dong, langsung di iniin gitu.
gitu, ngerti gak sih? Oh, modusnya gitu dia. Iya, maksudnya iya. Ngerti gak sih? Gimana maksudnya? Matanya kesini dong. Iya, iya. Aduh. Oke, jadi gimana? Kesitu? Iya. Langsung kesitu? Iya, gini, dia narik gini, terus kan kenal. Oh gitu?